Selamat pagi semua. Hari ini kami mau coba lagi untuk dapat SIM bagi Sarah, ya, untuk HP dia. Karena mungkin kalian mengingat kemarin harus tunggu 1 jam. Jadi hari ini jam 7:30 pagi. Dan mudah-mudahan kami bisa langsung ke sana dan masuk bertemu dengan pelayan mungkin di situ dan dapat SIM cepat. Jadi mari kita coba. Oke, sudah tiba. Terima kasih Sarah untuk ambil klip-klip itu. Bagus. Dan mari kita masuk lihat bisa dapat SIM sekarang atau harus tunggu. Halo. Mau? Halo. Ya, kata halo. Oke, berhasil. Sarah sudah dapat SIM baru kartu halo. Dan ya. Jadi langsung masuk dan dibantu, tetapi prosesnya agak lama, hampir 1 jam untuk mengurus semuanya. Dan sekarang kami akan pergi makan pagi di McDonald's. Sarma makan apa di sana? Pancakes. Oh, enak. I got my kartu halo. Jadi Sarah makan apa? Pancake sama orange juice. Saya dapat kopi, hash brown sama sausage and egg McMuffin. Oke, kita sudah selesai makan di sini. Cukup enak. Dan sekarang mau pergi ke Bank Mandiri. Ya, ada urusan di sana. Kemudian pulang. Sarah masih harus sekolah hari ini ya. Betul? Biko, yeah. Dua orang di depan saya. Panas guys, hari ini. Ini jam 1:30, kira-kira 1:30 siang. Ini dekat rumah saya. Saya dengan Seth. Kami olahraga sekarang, betul? Ya, yeah. Betul. Tapi istirahat sebentar untuk berbicara dengan kalian. Di sini indah. Indah. Panas ini. Betul, panas. Namamu siapa? Nama saya Aksa. Aksa? Iya, Aksa. Aksa? Iya. Wow, kelas berapa? Saya kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Iya. Wow, bagus. Dan ini siapa? Ini teman mana? Ini teman saya. Namanya Jonas. Jonas? Iya. Wow, bagus. Iya. Dan kalian nonton saya di YouTube? Begitu? Iya. Ini mall baru di sini. Sama belok di sini supaya kalian bisa lihat progresnya. Memang belum buka, belum selesai dibangun. Tapi sudah bagus. Saya agak khawatir akan terlambat. Saya tidak suka terlambat. Ya, itu mungkin masih di dalam hati saya dari budaya saya di Amerika. Ya, karena kami di Amerika biasanya tidak suka terlambat. Itu sesuatu yang dianggap kurang baik. Ya, harus tepat dengan waktunya atau lebih awal. Saya mengingat waktu saya tentara, ya, di militer. Mereka bilang, jika kami tidak lebih awal 10 menit, maksudnya sudah terlambat. Jadi bagaimana pendapat kalian dengan jam karet sama ya orang yang tidak terlalu peduli dengan waktu, ya? Yang jika dia terlambat tidak apa-apa bagi dia.
Terima kasih. Oke, pertemuan itu sudah selesai. Dia orang dari Sumbang. Bagus. Kami membahas banyak topik. Tetapi saya di sini, di tempat parkir, karena saya kira mungkin kalian melihat pemandangan dari Amplas. Jadi Jogja kelihatan seperti ini. Oke, kalian, kami sudah pulang dan saya sedang edit video, tetapi mau istirahat sebentar dan saya kira mungkin kalian melihat radio yang saya baru dapat hari ini. Kelihatan seperti ini, ya, radio biasa. Bisa.